Boneka-boneka digerobok. Ayam ngerem. Gajah-gajah itu haram galo. Macam model kamu punya anak betina. Ada kaget boneka besar pagak dia tidur. Itu haram. Dan yang tersentuh dengan dia tetap najis. Biar mak mano. Maka itu salaman dengan wong kafir itu hukumnya makruh. Wong yang miara anjing tu bu tahu satu hari Allah angkat 1000 keberkatan dari rumahnya. Ibu kalau beli telok dari pasar langsung direbus haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wajildul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Adapun benda yang najis yang dapat menjadi suci itu ada 3. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, cuka kabung. Cuka kabung itu kan arak, banyung kabung itu kan kalau dia nyolamo kelamuan cuka itu kan jadi arak kan. Wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangke yang disamak. Walaupun ini dari benda yang najis kecuali anjing sama babi dan peranakan keduanya. Jadi anjing dengan babi tak pacak disamak. Tapi lain dari anjing dan babi dionyo najis tapi pacak jadi suci. Contoh ulo, buaya. Apa weh? Benda yang najis kalau dia disamak itu dulu di Palembang yang banyak bahan samak ini di dusun Pedamaran. Tumbuhnya daun itu bahan itu di pinggir sungai. Nah, itu dimbek. Go batangnya itu dimbek, dimasuk ke di banyung, kulit tadi direndam. Cuman kalau nak nyamak barang itu supaya dia bersih, kebanyakan pakai kapur. Pakai kapur. Ini soal sucinya, Bu. Dan dianya bisa suci. Ini kan banyak dompet-dompet ini kan ada yang kulit buaya, ada kulit apa biawa, ulo, dah apa-apa. Cuman sekarang ini banyak juga pakai kulit babi. Jadi nak hati-hati nih Bu, yang di pasar-pasar tuh sendal segala macam. Cuman Ibu, halo. Kalau yang bentuknya barang itu najis tapi dibersihkan jeronya tetap berbentuk binatang, itulah hukumnya haram. Manset yang galak di rumah, manset macan, tegak, tupi, manset apa genset, offset, omset apa offset, offset Closet, ah? Yang binatang tu nak, yang isinya dimbe, ditaruh lagi, offset, itu haram, bu, macam ada macan, beruang. Tapi kalau dia nyok kepala uso bayi tak haram. Ada kepala uso galak ganteng gong kopca tu tak apa-apa.
Iya, tanduk leh. Tak apa-apa, tak apa-apa. Galak rumah-rumah lama eh. Tak payahnya. Yang banyak ni ibu-ibu inilah gawe lata. Terpengaruh melok dari kawan. Itu nah yang ibu-ibu ada yang boneka-boneka digerobok, ayam ngerem, gajah-gajah itu haram galo. Apa dia namanya? Keramik. Keramik gajah. Ibu kristal. Kalau dia nyerupai ciptaan Allah, kalau dia nyodinjuk nyawa bakal hidup dengan sempurna, itu haram. Macam ada gajah-gajahan kecil galak digobok-gobok tu. Ku jenguk galak sanjo rumah wong ada uang-uangan. Itu kalau dinjuk nyawa, dia hidup. Dia sempurna. Kecuali kalau yang gajah-gajahan dibuat wong duduk. Itu cuman kakinya baik. Cuman kaki itu sekadar timbul. Bukan berkaki nian. Itu tidak apa-apa, tidak haram. Tapi yang galak ku jenguk digobok-gobok. Taruh lama ini ngomongnya wong-wong berduit. Ha, itu jadi no ditempe-tempe. Itu haram. Itu gawe-gawe lata. Kadang-kadang memang ibu dak dong idak kenyo wong betino ni. Kadang ibu barang yang kamu beli, kamu taruh di gerobok tu cuma naisan bae. Idak terpakai. Kaget beli yang cangkir bagus-bagus. I cuma naisan bae. Dia ni mak ini. Kalau dia nyo kena sinar, kalau dia nyo kena sinar bayangan itu, keluar nyo bayangan lagi selain dari bayangan manusia itu haram. Macam kita ni kan kalau kena sinar matahari metu kan bentuk kita itulah. Cuman kita ni manusia. Ini kita membuat seperti ciptaan Allah. Apa bentuk binatang nah kena center kena belol. Kena lampu metu lagi. Bentuk itulah haram. Tapi kalau dia bentuknya misal nah, ini gambar kait ni. Nah, ini kan gambar kait. Kalau kena sinar, tidak metu gambar dia. Metu segi empat ni lah. Tidak ada haram. Cuman dalam mazhab Malik tetap haram. Walaupun dia gambar, dia nya artinya nyerupai ciptaan Allah tetap haram menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i tidak. Jadi kalau dia nya kena di dinding ada gambar sapi, ada gambar burung, ketika ditembak matahari metunya gedek. Yang metu tu bentuk gedek, bentuk dinding. Bukan bentuk binatang itu. Nah, itu tidak haram. Cuman ibu, kalau kita orang Indonesia solat di Mekah sana, pakai baju batik gambar burung dimarahinya. Haji, haji, haram. Apa dia? Ya? Haram. Apa dia? Oh, baju tu ada gambar. Kan batik kita ada gambar burung, gambar. Nah, dia haram kenyo oleh orang Mekah. Karena dia megang pendapat yang haram tadi. Kita cek-cek tak ngerti bahasa Arab. Eh? Yo, yo, yo. Kami orang Indonesia. Yo. Tak nyambung bahasa tu. Ah, diharam kenyo. Haji haram. Haji haram. Diharam kenyo. Tapi kalau dia nyo nah macam kita jingok patung-patung dibasuki rahmat sekip. Tempat wong nyual-nyual taman-taman ya. Kan nah itu kuda-kuda itu haram. Termasuk Grand City tu nah. Perumahan Grand City kuda kalau. Nah itu kuda-kuda haram. Termasuk yang haram tu iwak yang di BKB.
Iwak belida tu haram itu. Karena dia menyerupai ciptaan Allah. Sudah aku omongkan di wali kota. Lah dia omongkan, lah disampaikan. Menyelesaikan tugas. Jangan dituntut Allah yaumul qiyamah. Hah? Kuang besar pula. Situlah kan iwak ni halal, Bu. Cuma iwak di Blembang itulah haram. Iwak belida Blembang itu. Miliaran itu, Bu, harganya. Muat itu. Aku tuh ngomong dengan wong tuh, kan kalau Singapura macan. Singo. Iyalah, karena dia bentuknya sempurna. Aku kan ngomong ke dengan kawan di Kota Madia tuh. Oh, iya itu kalau yang soal berfotonya itu kita yang berfoto. Yang dihukumkan singonya. Kita ini kan diurusan. Ngomong ke di wong kata Madia, jiko yang bagus Plembang nih, kalau pacak mak mano caranya cari seni. Cari bakul, isi pempek kerupuk, isi pempek apa, bentuk ke pempek telok. Pastian Plembang. Kan ada orang go ingin tu dah. Iya sih, dia cari yang pacang lukis. Iwak belido apa dia? Lambang apa iwak belido? Bukan lambang gitu. Kate, bukan Plembang iwak belido. Kalimantan di Jambi banyak belido. Plembang tu ngelola iwak. Kan tidak mutlak iwak belido pempek. Iwak delek. Ya tak tahulah. Sama becek. Jadi boneka tu mak ini. Jadi kalau kita beli ke budak kecil boneka, niat kita tu nidik budak supaya tumbuh sifat kasih sayang. Adik diam ya. Kita kayak main lagi. Adik jangan nangis. Tujuan kita nidik anak kita supaya ada sifat kasih sayang dengan budak kecil. Setelah dia besar, ini boneka tidak boleh dikemeng-kemeng ke. Sengkir kelaju gobok yang tidak terjingok majasnya. Jadi tidak ada boleh dia terbentuk terkapal. Macam model kamu punya anak betina. Ada kaget boneka besar pagak dia tidur. Itu haram. Ya banyak itu. Tak boleh ditalak ke anak cucung. Ibu, anak cucung itu wong anak kita, cucung kita tuh mereka tumbuh tanpa pengetahuan. Yang kenal ke boneka tu kita. Nah, jadi kalau budak sudah faham, lah ngerti singkir ke. Ya, yeah? Jangan sampai dibiaso ke tidur nak sama boneka ni. Nah, yeah? Banyak yang pakai boneka. Pokoknya jangan nuntut aku di akhirat. Lah ngomong kan. Wa masara hayawanan. Dan benda-benda najis. Binatang yang timbul dari benda-benda najis. Seperti belatung timbul dari kotoran. Jadi nah ini Bu. Kalau kucing mati, galak ada apa? Belatungnya. Nah, belatungnya itu tidak najis. Bangkainya najis, belatungnya tidak. Hukum. Siapa pula nak nyekel? An-najah satu, salasan mughalladhatun mukhaffafa wa mutawasita. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafatu baulus sabil ladzi lam yut'am ghairal laban wa lam yablil hawlain wal mutawassitatu sairun najasat. Najis ada tiga, mughallaza, mukhaffafa, mutawassita. Najis mughallaza, najis anjing dan babi dan peranaan dari keduanya. Ini sampai kapan be? Anjing babinya najis dan yang tersentuh dengan dia tetap najis. Biar mak mano. Maka itu salaman dengan wong kafir itu hukumnya makruh. Salaman dengan wong kafir hukumnya makruh.
Kenapa makro dikhawatirkan? Dia bekasnya kelanjing, dia bekasnya kelbabi. Nah, dikhawatirkan. Tapi kalau kita yakin tak apa-apa. Kalau pacak dihindari, dihindari. Cuma dia ni galak selo dua selo nyurung ke tangan. Mughallazun mutasamma wa fukhaffan bi al-sabil ladzi mutamaghallaban wa lam yablugh al-hawlain. Najis kedua, najis mukhaffafa, kencing anak lanang yang belum makan minum kecuali susu cembi dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Jadi makan minumnya cuman susu cembi. Susu cembi. Asi-asi . Kalau dia makan tepung pok mina, aram itu. Ada yang pok mina. Atau ingin dinjuk tajin ni. Ha, tidak boleh. Pokoknya dia cuman makan minum susu cembi. Cuman anak lanang, anak betina tidak. Anak betina mutawasid dia nyo, najisnya, kencingnya. Ini anak lanang bae. Tapi jarang ni Bu, sekarang yang 2 tahun nyusu tok bae itulah katik lagi, bukan zamannya. Wal mutawasita sairun najasan, najis mutawasid seluruh najis, lain dari kedua itu. Lain dari anjing dan babi, kencing budak kecil itu mutawasid. Tai. Kencing betino, nana, darah, bangke itu mutawasid, najis pertengahan. Al-mughalladzatu tathuru bisabighah salat ba'da izalatin ainiha yahdahunna biturabin. Bersihkan najis mughalladzah, hendaklah membersihkan dengan 7 kali cucian setelah menghilangkan najisnya. Salah satu dari 7 tadi dengan tanah. Ibu boleh nyucinya 1, 2, 3 tanah, 1, 2, 3 banyu, 4 tanah, 5, 6, 7 banyu lagi boleh. 1 banyu, 2 tanah, 3, 4, 5, 6, 7 tak banyu lagi boleh. Kesimpulannya dari 7 cucian tadi salah satunya pakai tanah. Kalau seandainya tanah dengan banyu terpisah. Kalau ibu nyuci najis kanjing dan babi ini di tebing sungai, tak perlu lagi pakai tanah, cukup simbai dengan 7 kali bae. Kalau nyuci di tebing sungai, ya kalau di tebing kan sudah ada tanahnya. Atau misal rumah kita dianyai anjing, gagang rumah kita dianyai oleh anjing, anjing ini dari lolo, berjalan di pojok gagang. Tapaan sekilnya ada. Tidak usah pakai tanah lagi. Simbai pe banyu. Tanahnya sudah ada situ. Tanah yang dia tadi lah. Tidak usah pakai tanah lagi. Ini hukum. Hukum. Kaget santuk ibu. Kaget ada santuknya. Sebab zaman ini payah. Biar orang Islam. Rumahnya masih miaru anjing. Banyak. Wong yang miaru anjing tu, Bu, tahu satu hari Allah angkat 1000 keberkatan dari rumahnya. Wong yang miaru anjing, 1000 keberkahan Allah angkat dari rumahnya selama anjing tu ada. Buyan berarti. Mana tadi? Wal mukhaffafatu tatu birashil ma'alaiha ma'al ghalbah wa izarati ainiha. Najis mukhaffafa, najis yang ringan, mensucikannya cukup dengan memercikkan air padanya sehingga airnya menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Jadi kalau dia ada bekas kencing, dipercikkan baik. Yang budak kecil tadi. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Wal ainiyatul lati laha launun wa rahin wa ta'mun falabudda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyatul lati la laun wa la rih wa la ta'm wa yakfi ka hajaril ma'aliha.
Yang ketiga najis mutawasit. Najis mutawasit dibagi menjadi dua, hukmiyah dan ainiyah. Najis mutawasit ainiyah, najis yang ada bentuk warna dan rasa najisnya, ini mesti dihilangkan. Kalau yang hukmiyah ada hukum tapi tak kata bentuk, bau dan warna, ini cukup dengan memercikkan banyung padanya. Jadi mutawasit ini bu termasuk yang perlu hati-hati soal telok. Telok-telok. Ibu kalau beli telok dari pasar langsung direbus, haram hukumnya. Karena ibu ngerebus banyung di banyung najis. Paham? Karena memang telok itu metu dari lubang ayam. Cuman lubang ayam itu metunya bukan langsung campak di tangan tukang ayam. Ngelundung-lukin. Guluduk-guluduk-guluduk-guluduk. Bekubang tai. Nah, bekubang tai itulah dikhawatirkan. Maka kalau kita ngerebus telok, cuci lukin. Satu. Kedua, ibu hati-hati meli mertabak hal. Nah, kadang-kadang mertabak hal, telok tidak dicuci. Dia nyekel be, telok bebek, telok ayam, bekas tangannya. Langsung ngadun tabak, pecah kena. Jadi, anak kalau berkawan-kawan di tabak hal, galak diingatkan. Cuci, ada yang nyuci, bu. Ada berapa ikut mertabak hal, kawan anak nyuci. Ya, memang agak repot dikit. Di seberang itu ada tempat jualan martabak telok mai itu. Kalau ketahuan bosnya nandak nyuci, berhenti budak itu pegawai. Tapi anak nyingok teloknya bersih-bersih galanya. Dibersihkan. Dia tu tak ada pulak nak disikat. Asal disimbai we sudah. Ada syaratnya. Cuman kalau kadang-kadang maham ngomong, di telok tu kadang leket masih tai. Ya, nah. Khawatir, khawatir. Bukan ngatakan haram galo, tidak. Khawatir, ya khawatir. Hati-hati. Termasuk ibu yang di hati-hati itu makan adonan wong kapil yang dicekelnya pempek, pisang. Dia kan pisang. Pisang kan diiris. Biar dia terlibat kan di. Njuknya gendum. Ini tangan ini ngadon ni HP ini. Bekas dia nya ke anjing, bekas dia nya ngenjuk babi. Nah, termasuk ibu yang dikhawatir itu mie sama tahu. Cuman aku ni nak ngelarang kamu makan mie sama tahu, nak melinya tu di mana? Kalau tahu Jawa cepat masem, tahu Cina ni tahan lama, tapi muatnya Cina di bukit situ sama pengawet. Pomalin, pomalin itu ibu untuk nahan wong mati. Ana pernah mandi kong meninggal bu, dia nyemati di Jakarta. Jadi sudah dimandi kena dibungkus di sana sampai ke Palembang, nyai ini masih hidup, emaknya nih. Dia ngomong, kamu panggil ke Taufik. Aku tahunya Yunus namanya. Aku tahunya Yunus belum mandi. Sudah bok, belum. Aku emaknya belum nyingok. Oji nyai tadi, undang Taufik. Nyumputlah, jiku ngapo nyai. Mandi ke Kak Unus kau. Aku belum nyingok dia mandi. Kamu kata duit, mbak duit aku meliputi. Mandi kan? Paksa, umak yuk. Mandi ke lagi. Oh ibu, tercekel macam badak cehoy. Macam badak badan. Aku tak ngomong kan Yunus mana? Kalau kau ngomong ke Yunus itu, kamu tahu. Tidak nyebut, tapi namanya Yunus. Oh, kapan dicekel? Oh, mak itu rupanya. Oh, macam badak. Kerasnya, cek ngengkengnya.
Nah. Tak ngomong ke dengan nyai tadi? Mandi ke eh? Sudah. Nah, sudah. Malah mandi. Lega aku tu. Uji dia. Uji ku ini mako itu. Ternyata suntik formalin itu buang mati tak ada wajib. Nego keluarga. Jadi berapa kok waktu itu pak. Ada si kok nak digawak ke Banten. Tak ada disuntik, diterima. Digogok 15 sila itu ada 3-4 ikut mati Jakarta gawak ke Palembang. Idak kata yang disuntik. Anda mandi kena lembut kalau. Jika apa? Idak ustaz tergantung ahli waris. Kalau ahli waris tidak minta suntik, tidak disuntik. Kalau minta suntik, disuntik. Ah, jangan bu. Jangan disuntik. Ada nak berangkat ke Jakarta, nelpon anak, suntik tak? Tak usah suntik. Tapi tak boleh, tidak kata, tidak syarat, mesti disuntik. Cuman wong pesawat itu mungkin, kalau wong mati itu darah tinggi, takut darahnya berlocoran. Kan kalau bergerak-bergerak, metu darah. Nah, ngambur di pesawat tu bau. Takutnya itu bae. Tapi kita antisipasi tutup kalau macam. Tapi jangan disuntik. Nah, balik cerita tadi, formalin ditempelkan sekian banyak, sekian ukuran, ditahu. Sudah itu ibu mimi yang dijual di pasar. Mie kiloan. Jadi maaf ngomong, ada keluarga tu bu meli alat buat mie. Maki gendum 90 gram, tak sampai sekilo. Jadinya sekilo seperempat. Telok dua. Diadonilah dimasukkan juga mesin itu, kita tidak ada ngubeknya. Dia lah berkubeknya itu. Banyung 165 gram. Masuk ke situ. Aku ni cupa bu, biar lanang ni. Nah, masuk ke juga itu gendum, telok duiko abangnya, tambah banyung, masuk. Berkubek dewek dia bu. Nah, ada mesinnya. Kita masak, dia metu dewek sampai kelar. Boleh sekilo seperempat. Ya kalau nak makan mie cuko apa, muat dewek baik. Nah, ada alatnya sudah alhamdulillah. Lebih sentoso tak tahu punya uang berapa. Iya. Yeah. Kalau model lama ada nian bu, tukang mat model lama kan diisi. Ada juga. Iya. Yeah. Cuman kalau di 10 hilir itu bu, di 13 hilir tempat kampung kami, ibu tak termakan mie. Apa itu? Celana pendek, baju ida, no, digepit-gepit ni buat mi, anjing ngiber-ngiber, yeah, tak doa no. Jadi kalau kepengen makan mi celor, paling beli mi telok baik. Muat dodonya dodo mi celor, kup mi nya cuma mi telok. Kalau mi tu lan makan, kecuali muat dewek. Wallahu a'lam bishawab. Apa nak ditanya?